Kenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Boleh. Silakan. Ada aku Ola. Halo. Halo Kak Ola. Ada aku juga. Halo semuanya, aku Fioni. Wow, ini aku pertama kali banget nih di Bucin. Oh iya ya. Mungkin aku akan belajar dari suhu Bucin ya. Suhu Bucin. Ada suhu nih Fioni. Oh iya. Jadi kita ngapain aja sih Fioni kalau iya, di Bucin? Iya. Jadi kalau di Bucin ini ada banyak bakal ada banyak hal yang kita bahas. Oh. Pertama ada vaksin, yaitu fakta cinta, dan juga bakal ada micin, mim cinta, dan juga bakal ada dir bucin, dan juga racun, yaitu ramalan cinta, dan juga bakal ada Q&A. Wow, ada ya. Q&A ya sekarang. Oh. Dan buat kalian yang mau cerita-cerita bisa langsung ke email di bucin.goplay@paragonspictures.id. Jadi bisa cerita tentang apa aja, nggak harus kisah cinta gitu kan banget. Bisa aja kuliah, sekolah gitu. Selain kalian bisa berbagi cerita cinta nih ya, atau apapun itu, kalian juga bisa traktir kita guys. Wih, di sini traktir. Dengan cara beliin kita ada cilok. Nasi goreng, martabak spesial, nasi pecel, apalagi sushi, dan lucky cat juga lucky yang paling spesial. Wah. Jadi lapar gak sih? Iya, jadi lapar. Maka kalian harus traktir kita ya sekarang. Traktir kita, oke. Jadi tau gak sih, hari ini pembahasan Bucin tuh sangat menarik. Apa tuh? Bang? Jadi, hari ini temanya adalah stalking. Iya, hari ini temanya Bucin ya, karena iya. Stalking itu salah satu kegiatan Bucin sebenernya. Iya, itu tidak bisa dilewati ya. Iya, tidak bisa dilewati, benar-benar. Jadi Kaula, apakah Kaula pernah stalking orang? Sering sih. Sering? Stalking, iya. Oh. Awalnya kalau nge-stalk story itu kayaknya gue harus pertama. Oh gitu. Iya. Biasanya nge-stalk apa? Aku biasanya nge-stalk idola sih. Idola? Kamu apa tuh? Sama sih, aku kan anaknya fangirl banget juga ya kebetulan. Iya, fangirl. Iya, jadinya sering nge-stalk idol gitu. Oh, idol. Iya. Kok kalian yang di menonton sekarang, apakah sering stalk orang? Atau stalk Oshi nih biasanya. Wih, stalk Oshi. Misalnya bikin Insta story pasti kayak langsung mau pada lihat gitu. Sering kayak. Sekali, sering banget pakai caps lock. Kalau Oshinya 33 di stalk semua. Seharian. Seharian, iya. Stalk anak JMT 48. Wih. Sudah pasti. Oke, kita langsung aja kali ya masuk. Boleh. Tapi sebelum itu, aku mau ngomongin tentang vaksin dulu nih. Kan mirip ya, vaksin dan sama vaksin. Iya. Jadi kamu udah vaksin belum? Udah, tapi aku baru dosis pertama. Dosis pertama. Ya kebetulan aku juga udah dua kali sih vaksin. Jadi sebenarnya vaksin ini punya banyak manfaat ya. Banget. Jadi manfaatnya itu salah satunya ada mencegah terpapar atau mengalami gejala COVID-19 yang berat gitu. Iya, jadi kalau misalnya kena pun jadinya enggak terlalu ini ya. Jadi terus melindungi orang lain juga gitu, orang-orang sekitar kita juga terlindungi ya. Betul. Terus menghentikan penyebaran COVID-19 dan juga membantu melindungi generasi berikutnya. Iya. Biar cepat selesai lah ya. Bisa konser lagi kan? Iya, bisa teater lagi iya, gitu kan. Betul. Iya. Oke. Kita langsung aja ya. Masuk ke segmen yang pertama yaitu vaksin, yaitu fakta cinta. Di TV penuh dengan cinta gitu nggak gitu? Ada ininya ya. Oke, fakta cinta. Fakta cinta. Vaksin yang pertama, aku bacain ya. Vaksin yang pertama adalah anak muda suka stalking. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa negara, ternyata anak muda zaman sekarang sangat kepo dan suka stalking pacar gitu katanya. Dikutip dari laman CNET.com, anak muda usia 16-24 tahun adalah pelaku stalking paling banyak. Setidaknya sebanyak 42% anak muda mengaku pernah stalking pacar, mulai dari membuka akun sosmed pacar setiap hari. Oh my god, setiap hari ya. Setiap hari banget ya. Membuka isi ponsel pacar ketika ponsel pacar ditinggal. Telepon dan komunikasi sang pacar. Wah, ini agak bahaya ya. Bahaya udah. Tapi jujur di sekeliling aku kayak pasti kan masih remaja-remaja gitu. Pasti kayak gitu semua enggak sih? Mungkin kepo-kepo kepo gitu ya? Kepo-kepo kali ya. Kayaknya emang umurnya juga agak kali. Agak posesif gitu kali ya. Posesif. Iya, agak serem ya. Anak muda suka stalking, aku setuju sih kalau iya. Karena umurnya. Stalking itu sebenarnya kebutuhan gak sih? Kebutuhan? Udah masuk kebutuhan primer gak? Kebutuhan pribadi ya. Oke. Fakta yang kedua apa Kaula? Fakta yang kedua adalah stalkingin mantan
adalah hal wajar. Wajar. Wow, wajar kah? Dikutip dari Yorte Tango, terus yang Tango. Sebuah studi di The University of Western Ontario menemukan bahwa 88% orang di Facebook cenderung mengecek mantan mereka setelah putus. Wow. Wow. Ini berarti kayak enggak bisa move on gitu. Iya, masih kayak ada perasaan dikit-dikit ya. Jika Anda merasa aneh karena stalking media sosial mantan, ternyata menurut pakar hal itu sangat wajar dilakukan. Psikolog Pamela Rotolge mengatakan, kita memang terprogram untuk memperhatikan orang lain. Oh my god, ada lagi cat. Lagi cat. Iya, kita harus komunikasi. Ini pertama kalinya aku dapat lagi. Oh iya, iya, jadi aku enggak tahu gimana. Jadi kayak gini. Ada lagi cat kan. Jadi kita harus kayak makasih, makasih, makasih. Makasih gitu. Oke. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, banget. Makasih, makasih, makasih. Miau. Aduh. Pertama kali, astaga, terima kasih ya. Oke, kita lanjut baca ya. Iya. Tanya, memperhatikan orang lain, entah sekedar ingin tahu atau tulus peduli. Kayaknya sih pengen tahu ya ini. Iya, kayak sih lebih kepo gitu sih. Iya. Dan manusia kadang perlu penegasan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Jadi mereka ingin memastikan apakah mantannya itu akan sedih atau menderita ketika ditinggalkan. Oh, jadi kalau misalnya mantannya sedih tuh jadi kayak bangga gitu ya kayak. Iya. Oh. Mungkin kan gitu kan. Tersakiti kan. Iya. Jadi kayak oh, gue balas lo ya gitu. Mungkin ya, mungkin. Oke. Sekarang vaksin yang ketiga. Wanita berteman sama mantan demi bisa stalking. Oh. Berteman sama mantan. Berteman. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 2000-an wanita di Inggris, 2000. Lebih dari 30% wanita masih berteman dengan mantan pacarnya demi bisa stalking. Oh. Bahkan 22% lainnya sengaja membuat akun palsu untuk tujuan yang sama. Oh. Wah, niat hebat ya wanita, wanita. Oh. Niat ya para wanita. Iya, wanita tuh emang kalau yang begini-begini tuh biasanya. Iya, jangan niat. Main-main ya sama wanita. Ya. Jangan main-main ya. Iya. Tapi emang ini sih. Apa sih, banyak pasti orang-orang berpengalaman kayak gini. Iya, kan? iya benar-benar. Nih, ada vaksin yang keempat. Pria juga stalker yang handal. Wow. Ternyata cuma wanita doang, Cin. Wow. Ternyata laki-laki juga banyak. Penelitian Matt Brooks Bingo justru mengatakan bahwa pria juga stalker yang handal dan tak terkendali. Kembali lagi ya. Studi menyebut hampir 70% pria mengaku mencari tahu keberadaan orang yang mereka pernah cintai via online. Oh, ini. Kalau yang cewek-cewek mantan, kalau ini gebetan biasanya. Oh, gitu. Cari tahu ya, iya. Cari informasi. Pria memang tidak memberi tanda suka, menjawab atau bahkan mengunggah status di media sosial terkait wanita yang membuatnya penasaran. Namun, pria membentuk persepsi dari yang dilihatnya. Berdasarkan persepsi itu, ia mengambil keputusan apakah kembali pada kekasih atau bertahan pada kehidupan sekarang. Apakah menerima cinta atau menjauh dengan bunga asmara. Gitu ya, dari para laki-laki kan. Yang nonton laki-laki nih, para laki-laki pernah nggak sih punya stalking yang lucu, yang seru? Stalking pacar, ada nih, like, kepencet like. Iya. Itu agak panik ya. Apa kepentingannya udah lama ya? Kepencet like berarti kurang profesionalnya. Kan fake. Oh. Ada yang bilang juga enggak pernah, bro. Wih, masa sih, bro? Masa sih? Enggak pernah diumbar kali. Ya sama pernah pasti. Yeah. Astaga. Seru ya. Udah kayak member kepencet like katanya. Enggak apa-apa ya, daripada minta fake account ya. Wih, aduh, kasih tahu kalau. Udah di-block katanya, aduh. Isi. Oh, oke. Ayo, 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasih. Miau. Aduh, kayak kucingku malu dilihat ini. Gue aja gak pernah gitu ya. Terima kasih ya Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky. Oke, kita bacain komen lagi kali ya. Iya, banyak nih, kayaknya orang-orang sangat antusias ya. Kayak orang-orang
Iya, karena mungkin sebagian kita banyak banget yang stalking ya. Iya, jadi semua orang tuh berpengalaman mengirimkan ulet. Ada ulet juga kah? Keren. Ulet. Apa itu stalking? Weka-weka. Sok pura-pura dia. Biasanya orang tuh berselimut ya. Oh, jadi ada yang bilang pura-pura enggak tahu. Buka chat malah ke telepon. Apakah biasanya itu kalau aku lihatnya di TikTok tuh kayak dia kepencet notif ininya lah, notif dari pacarnya misalnya. Jadi kayak kelihatannya nungguin banget chatnya. Oh iya, jadi langsung kerit gitu ya. Langsung kerit. Jadi kayak panik gitu. Weh, aku pernah katanya. Apa itu mantan katanya? Oh. Ada yang berani, aku tim langsung samperin. Tangan, tepuk tangan. Mental baja tuh. Nice. Keren. Siapa tahu balikan katanya. Masih berharap ya kak, masih berharap. Kepencet telepon kayak mau meninggal. Waduh, kejam banget ya. Langsung kayak mau meninggal. Aduh, kocak-kocak. Buka chat gagal move on. Ngeri. Wih, apa itu pacaran? Ada yang bilang gue tim langsung ke emaknya. Ini baru yang dicari-cari para mertua ya. Bawa martabak gak sih? Bawa martabak ya, harus bawa martabak. Iya. Seru banget ini, semua orang sangat antusias. Tapi kayaknya ada yang seru juga nih, kita langsung lihat aja kali ya. Highlight bucin minggu lalu. Oke, cekidot. Segmen yang kedua. Oh, segmen yang kedua tuh apa sih kalau? Racuin. Ramalan cinta. Ramalan cinta, menarik nih. Ini segmen yang paling aku suka sih. Kenapa tuh? Karena menyangkut zodiak gitu. Kalau Kaola zodiaknya apa? Aku Pisces zodiaknya. Kalian yang nonton apa zodiaknya? Komen. Ya. Dan komen juga kalian percaya enggak zodiak? Aku enggak percaya sih. Enggak percaya. Gak percaya. Tapi kalau yang baik-baik aku percaya. Kalau yang negatif enggak deh. Ambil positifnya aja. Benar. Wih, banyak nih. Capricorn. Leo, Libra, Aquarius, wih sama. Aku Aquarius. Oh, kamu Aquarius ya? Iya. Scorpio. Mercurius. Mercurius. Ini lagi bucin ya Pak ya, bukan belajar IPA, tolong ya. Virgo. Aries. Wah, beragam ya. Iya, banyak ya. Apple, kok ada Apple ya ini? Saturnus. Ngaco ya. Aku Pluto katanya. Pluto. Udah hilang kali ya. Jadi kan zodiaknya udah hilang gitu. Aku Sio Naga. Iya, kalau Sio Kerbau. Ngomongin zodiak, Bu. Iya. Menarik. Oke, kita langsung aja kali ya lihat ramalannya. Karena pasti semuanya enggak sabar kan. Jadi ini ada ramalan orang-orang yang zodiak-zodiak yang ternyata tuh emang dia kepo banget gitu ya. Kepo, iya. Suka nge-stalk. Iya. Ada apa aja tuh, Pian? Jadi, yang pertama ada penasaran enggak? Yang pertama ada Capricorn. Capricorn. Zodiak stalker pertama ada si kaku Capricorn. Kaku ya. Mungkin karena dia kaku kan, udah gue stalk aja. Oh gitu. Meskipun mereka terkesan cuek dan tidak terlalu peduli dengan keadaan sekitarnya, tapi kalau udah penasaran sama suatu hal, mereka bisa berubah menjadi seorang stalker loh. Wow. Untuk bisa dekat dengan seseorang, mereka perlu memastikan seperti apa orang tersebut dan salah satu cara dengan stalking di media sosial. Capricorn ini sabar dan gigih, jadi Capricorn bisa saja menghilang untuk sementara waktu. Tetapi itu hanyalah fata morgana. Karena sesungguhnya mereka sedang mengawasimu dari jauh. Siapa nih Capricorn? Waduh, asik Capricorn katanya. Capricorn ini biasanya orang-orang yang dingin, misterius. Misterius gitu ya. Misterius banget. Selain Capricorn, tapi juga ada Cancer. Cancer. Cancer nih yang paling banyak katanya. Cancer memiliki hubungan emosional yang dalam dengan semua orang. Sehingga intuisi mereka biasanya bekerja dengan sangat baik. Mereka juga selalu merasakan hubungan begitu kuat. Bahkan jika orang lain tidak menganggap hal sama, nah hal inilah yang mereka bertindak sedikit lebih tidak rasional dan berujung menjadi orang yang kepoan. Ketika menjalin sebuah hubungan, maka prioritas utama seorang Cancer adalah hubungan itu sendiri. Ini yang menyebabkan mereka jadi stalker, ditambah dengan sifat mereka yang mengarah pada posesif. Posesif, takut posesif banget. Jadi ini kalau mungkin si Cancer kalau punya pacar kayak dijagain banget gitu ya. Berarti penyayang juga ya Cancer ya? Iya, bisa jadi sih.
Oke, okay, selanjutnya zodiak selanjutnya ada Pisces. Oh my god. Ini zodiak aku ya. Weh, Kak Ula nih dengarkan ya baik-baik. Okay. Pisces bisa menjadi stalker yang sangat handal ketika mereka sudah terpesona dengan seseorang. Wah. Wow. Ya, jujur ya, aku juga merasakannya. Yeah. Mereka suka mengagumi keindahan dalam semua hal. Dikarenakan mereka melihat dunia sebagai sebuah karya seni. Wah, seni banget nih Kak Ula anaknya ya, berarti. Makanya pas mereka sudah merasakan kekaguman pada seseorang, mereka bisa berubah menjadi sedikit lebih obsesif. Hal ini biasanya mereka lakukan tanpa disadari. Baginya, stalking adalah caranya mengagumi karya seni yang indah dari jauh. Wah, mengagumi dari jauh ya? Iya, jujur iya sih, jujur iya banget. Iya banget. Aku pernah kayak mau stalk orang gitu kan, kayak 5 menit kemudian aku udah dapet kayak Instagramnya, WhatsAppnya. Udah banyak, tapi itu dulu. Dan sampai pacar nih. Sedih gue. Gak apa-apa. Belum masuk JKT ya, itu dulu. Tapi juga kayak anak muda, sekarang juga anak muda. Profesional ya berarti? Iya, jadi mungkin. Tapi biasanya cewek-cewek tuh ya, kalau misalnya nge-stalk orang, bisa sampai terselubung. Sampai orang tuanya tahu tinggal di mana. Biasanya cewek-cewek kan kayak gitu ya. Di mana tahu ya. Udah kayak akun gosip ya jadinya. Tapi selain Pisces juga ada Scorpio. Scorpio. Scorpio dikenal sebagai salah satu zodiak yang cukup posesif dan protektif. Perilaku ini yang mendorong mereka menjadi seorang detektif yang jago. Detektif. Kalau mau pinipin kan detektif. Terlebih kalau mereka sudah tergila-gila dengan orang tersebut. Mereka biasanya stalking hanya untuk memastikan agar dirinya bisa selalu ada untuk orang yang mereka sayangi. Gemes. Untuk melakukan hal itu, mereka berpikir bahwa setidaknya mereka perlu tahu apa saja yang dilakukan dan dipikirkan orang tersebut. Gitu ya. Jadi kayak stalkingnya untuk nebak-nebak ya, ini orang mikirin gue gak ya? Mungkin ya. Iya mungkin. Selanjutnya, ada Leo. Sama halnya dengan Cancer dan Scorpio, Leo adalah salah satu zodiak yang posesif. Oh my god, posesif. Mereka juga sangat senang mengontrol, sehingga mereka ingin semua hal berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mereka tidak akan ragu untuk stalking orang-orang yang membuat mereka penasaran. Orang-orang Leo juga biasanya sangat berani dan agresif. Berani dan agresif. Iya. Sehingga ketika sedang menargetkan seseorang, mereka nggak akan ragu untuk membuat langkah pertama. Jadi buat kamu yang lagi dekat atau memang memiliki pasangan Leo, jangan kaget ya kalau mereka tiba-tiba tahu banyak tentang kamu. Meskipun di awal mereka akan bersikap pura-pura tidak tahu. Diam-diam menghanyutkan ya Leo ini ya. Tapi agak ini ya, posesif, agresif. Berani gitu ya. Tiba-tiba tahu tentang tiba-tiba tahu gitu ya. Jadi sangat-sangat takut ya, agak takut gue, cuman gak apa-apa, lanjutin aja hubungan kalian, anda tak cocok. Oke, selain Leo juga ada Libra. Libra. Iya, zodiak berikutnya yang jago banget stalking adalah si Libra nih. Libra. Seorang Libra kalau udah stalking bisa mendapatkan semuanya, bahkan hal-hal yang awalnya tidak mereka targetkan. Hanya dengan menyebutkan satu nama saja, mereka bisa langsung mendapatkan informasi orang tersebut dengan detail. Oh, ini cewek-cewek banget nih. Libra ini merupakan sosok yang hangat akan cinta. Mereka ini memiliki kebutuhan untuk tidak pernah merasa sendirian. Dan inilah yang membuat mereka menjadi seorang stalker. Wih, Libra. Mana orang-orang Libra? Banyak yang ekstrovert dong ya? Tidak bisa sendirian. Iya, benar. Mungkin kali ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir ini? Ada Gemini. Wow. Siapa kah? Terkadang jiwa stalker pemilik zodiak Gemini muncul saat melihat sesuatu yang menarik dari diri seseorang yang membuat mereka menjadi penasaran. Dan ingin mengetahuinya lebih dalam. Selain itu juga karena pemilik zodiak ini seringkali berpikir negatif. Why? Seperti mereka selalu memikirkan apa yang diobrolkan oleh teman-teman mereka saat mereka tidak ada. Hal itu yang mendorong pemilik zodiak ini untuk mengeluarkan jiwa stalkernya. Overthinking gak sih? Iya, overthinking sih, lebih ke overthinking. Iya kayak, aduh diomongin gak ya, ngomongin apa ya. Harusnya tadi gue ikut kan ya. Aduh, ngestok dulu deh biar tahu gitu kan. Wah, tapi ngomong-ngomong di antara semuanya gak ada nih zodiak aku. Oh iya, gak ada. Tapi menurut kamu, zodiak kamu ini menandakan stalker juga atau enggak nih? Aku ya?
sebenarnya aku juga suka sih ngestok, mungkin karena emang dari dasarnya kepo aja anaknya. Oh iya. Cuma kalau se-Aquarius lain aku kurang tahu ya, kalian yang Aquarius adakah? Silahkan di komen. Atau Aquarium ada? Aquarium. Enggak ya. Oh, Aquarius yang kita yang... aman tuh yang aman. Ah takut di stok. Aquarius yang paling kalem katanya. Tapi bisa aja kalem-kalem gitu tau, ternyata tahu banyak semuanya ya. Oh gitu ya, justru diam-diam menghanyutkan. Iya benar. Wow, coba kita lihat lagi. Abis stok gibahin sama teman, astaga gak boleh guys. Gak boleh gibah. Gak boleh gibah ya. Walaupun gibah sebagian dari iman tapi tahan aja, tahan. Iya. Virgo aman weh katanya. Oh iya Virgo. Tahu bener olah WKWK. Ya yeah, saya kayak aduh. Ada yang bilang stol kan tanda sayang. Iya. Berarti karena kita peduli sebenarnya. Iya sih, tapi emang bener sih. Emang didasari oleh rasa sayang. Tapi stolnya itu ada tujuan kan pasti kayak negatif atau positif. Ingin lebih tahu. Jadi stolnya itu yang positif aja ya, jangan yang negatif. Jangan abis stol di screenshot dimasukin ke grup, eh lihat deh si ini. Dijibahin kayak gitu kan, dijibahin. Iya makanya. Jangan aduh, ya. Iya, itu mau menghade. Kita yang positif aja. Iya. Oke. Olah bah. Oke. Oke, tapi enggak ada yang enggak kalah seru nih dari ramalan cinta ini karena bakal ada micin yaitu mim cinta. Wow! Mim cinta. Iya. Jadi kita akan react gitu ya. Kita bakal lihat beberapa memes yang udah dipilih oleh kakak-kakaknya dan kita akan react kira-kira seperti apa yang ada. Oke, mari kita lihat. Kita lihat yang pertama ada, silahkan dibaca. Dibaca F-nya nggak sih kak? Dibaca. Dibaca dari kak at Adit TYJLNY. Ya gitu namanya. Turut berduka cita untuk kalian yang stalking pakai fake account, tapi sakitnya sakit hatinya real. Tapi emang iya ya? Iya sih biasanya. Stalking tuh kayak bisa menimbulkan sakit hati juga. Iya benar-benar. Karena terlalu mendapat banyak informasi gitu kan. Ya kan gue jadi tahu ya gitu. Iya, atau gitu mah gak usah gitu kan. Gak usah, cuma ya gimana orang kepo ya. Iya. Oke kita lanjut aja kali ya. Next. Lanjut. Apa benar semua cewek diberi kelebihan bisa stalking orang sampai ke akar-akarnya? Woi, ini laki-laki ya yang bertanya ya. Kayaknya dia bertanya-tanya ya, kayak entah pacarnya atau temennya. Iya, ya. Emang iya, kalau saya cewek tuh jago gitu kan. Iya, tapi kalau menurut pengalaman aku iya sih. Iya sih, jago. Menurut aku juga sih. Jago, iya. Yes. Kita jago. Karena kayak bisa aja lihat dari tekannya siapa, oh iya, ini akunnya gitu kan. Wow. Iya. Jago sih. Benar sih, benar. Lanjut. Stalking dapat menyebabkan rasa cinta senyum-senyum sendiri, ketawa nggak jelas, kagum, kepo maksimal, iri, patah hati, dan rindu yang tak kunjung tak terobati. Oh. Iya sih, jujur ya. Kayak dari stalking itu kita bisa mendapatkan info apa aja. Jadi emosi selama stalking itu kayak naik turun ya. Nemu ini senang. Tiba-tiba gininya udah kayak gini. Unblock ya, unblock. Bikin mood ancur jadinya ya. Mungkin tapi menyenangkan justru itu enggak sih? Hal-hal kayak berpetualangan di sosmed gitu enggak sih? Kita kayak cari-cari akun siapa nih, akun siapa ya kan. Oke, kita lanjut. Next. Cewek kalau udah pacaran pasti yang pertama stalking mantan si cowok, benci mantan si cowok, musuhin mantan si cowok, padahal kenal juga enggak. Iya kah? Siapa nih yang bilang kayak gini? Aku tidak bisa, kita nggak bisa relate ya, jadi kita tanya aja kali ya. Tapi aku barusan aja tadi pagi aku lihat di TikTok apa? Kayak dia bikin video tentang kayak ngatain mantannya cowoknya itu. Tentang karena dia pastel itu katanya fashionnya kurang bagus gitu. Oh, jadi tapi dia bikin video TikTok terus kayak oh wanita ini kejam sekali ya. Diviralin loh. Diviralin. Iya. Takut banget ya. Jangan main-main sama wanita. Mungkin dari pengalaman orang itu benar ya. Iya ya. Malah jadi menjurus ke mantannya. Jadi mantannya ke bawa-bawa. Iya. Padahal kenal juga enggak ya. Aduh. Sabar ya. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut. Coba nih. Silakan. Oke. Kadang bodo amat lah sama sakit hati. Kalau kangen ya stalking aja. Wih. Bucin juga ya ini, bucin. Ini kayak kalau misalnya capek
sakit hati, ya udah lah gue stok aja gak apa-apa. Biarin aja, gak apa-apa aku sakit hati, yang penting aku bisa melepaskan rasa kangen ini gitu. Bucin, bucin anda. Bucin kami ya, bucin. Oke, kita lanjut. I'm not a stalker, I'm just very very interested in you. Wih. Alasan. Iya, ini alasan. Kok kenalnya kayak gibah gitu ya? Yeah. Nah itu bukan gibah, tapi mengevaluasi orang. Cuma diperbaiki aja kalimatnya. Kata, iya, di-review orangnya gitu. Iya. Berarti banyak gibah alasan. Gibah tuh gak apa-apa berarti? Gak apa-apa. Karena biar kita bisa mengevaluasi diri ya? Iya. Dibuat halal, yang tidak halal dibuat halal. Menghalalkan segala cara ya. Aduh, gak bisa nih. Aduh, kocak. Oke, kita baca satu lagi kali ya. Masih ada kali ya? Okay. Ini ekspresi lo ketika lo tahu kalau mantan lo diem-diem stalking dan kelupaan mencet lo. Biasanya ini kalau fotonya udah lama, postingan udah lama, kepencet. Kayak ngapain nih dia like-like gue? Pasti langsung kayak jatuhnya kayak drrrr gitu enggak sih? Langsung mampus. Gimana nih gue? Kayak rasanya mau hapus akun ya. Iya, mau hapus akun, mau hilang dari bumi gak sih? Itulah mengapa ada fake account. Oh, jadi itu kan fungsinya ya? Iya, fungsinya kalau misalnya kita kepencet itu ya gak ketahuan-tahuan banget lah ya. Siapa tahu yang di stalk tuh jago nge-stalk juga. Iya. Jadi dia tahu ciri-cirinya gimana. Iya, jadi ketahuan, oh ini mah akunnya si ini gitu kan. Hati-hati guys, tidak ada yang aman. Gak ada yang bisa dipercaya selain diri sendiri ya. Makanya percaya diri aja. Percaya diri. Kalau kalian pernah gak sih ada yang kayak misalnya ketahuan nge-stalk gitu? Iya. Kayak pasti sangat seru nih ceritanya nih. Coba kita baca. Gak pernah. Pernah. Pernah sih, kayaknya semua orang pernah gak sih? Tapi kalau misalnya ketahuan tuh gimana sih orangnya ngomong gitu ya? Misalnya kayak, lu abis nge-stalk gue ya? Gitu. Ya enggak, pasti kan kita overthinking aja kayak, dia tahu nggak ya gitu. Kayak misalnya kalau notif kan biasanya kan masuk menit gitu kan. Udah 1 menit belum ya gue nge-like-nya gitu. Apa bisa di-unlike tuh tetap masuk ya notifnya? Masuk, tetap masuk. Kalau di Instagram sih gitu ya. Gitu ya. Wah, hati-hati ya. Hati-hati. Sering terjadi di kota-kota besar katanya. Iya. Wah. Oh, ada yang bilang nanti dibilang cie nge-stalk gitu kali. Jadi kayak cie nge-stalk gue ya gitu. Jadi kayak panik ya. Mau ngeblok malah kepencet follow. Gimana ini itu? Itu agak serem ya kalau apalagi kalau sama musuh gitu ya. Iya. Mau ngeblok jadi follow, jadi temenan lagi. Jadi suka dong. Ada kocak. Cie kangen ya. Oh, ada yang bilang cie enggak bisa move on. Enggak bisa move on. Hati-hati guys, terciduk. Oh, pernah saking pengen tahu kabarnya pura-pura salah kirim chat. Modus ya, modus. Gue suka gaya lo. Lanjutkan. Ancur katanya. Bucin anda. Ancur. Ada yang nulis ancurnya pakai font, lihat gak sih? Ancur. Oh iya, ancur. Ancur, gokil. Takut dijadiin konten di story. Oh, iya, yang tadi aku bilang kayak di TikTok gitu banyak loh guys. Kadang-kadang pura-pura ke telepon. Wah, itu lebih berani lagi ya. Iya, kalau diangkat mau ngomong apa ya? Iya, maaf sama telepon. Oh iya, enggak apa-apa, kita ngobrol aja dulu. Lanjut enggak sih? Ya? Kocak, waduh, WKWK. Pura-pura ngechat kalau lagi main TOD. Wis. Wah, itu parah sih. Tadi dia bilang pura-pura telepon nanyain mamanya. Ini sebenarnya mau nyari tahu tentang siapa jadinya? Iya, orang tuanya atau dia? Orang tuanya, jangan-jangan. Mana? Oh iya, pas ditelepon pacarnya yang angkat. Wah, itu sih nangis aja sih. Pura-pura kesurupan gak sih? Gue kalau ada di depan orang kayak gitu, kayak aku ketawa paling depan kayak. Kasihan sih kalau kayak gitu. Siapa nih gue pacarnya gitu kan? Iya. Ini mau nganter paket. Ini mau nawarin asuransi ya, iya. Gimana gitu. Aduh. Mana lagi? Seru banget nih pengalaman-pengalaman orang banyak ya. Pura-pura jadi sales langsung. Oh, pura-pura chat dicariin guru. Oke. Ntar pas gurunya dihubungin kayak, iya bu kenapa? kayak panik ada kayak, apa ini ya? Kan? Pura-pura tanya kabar kok jadinya nyaman.
gurauan lain kabar ya. Iya, hati-hati ya, nanya kabar tuh bisa membuka banyak topik lain gitu. Nah, bener banget. Yeah. Kadang apa sih kayak ucapin happy birthday aja bisa berkepanjangan loh. Oh, gitu ya. Iya, Kak. Apakah ada ucapin hari-hari apa gitu? Atau enggak justru buat nunggu-nunggu ulang tahun atau tahun baru buat ngechat gitu ya? Buat ngechat, kayak aduh kapan ya? Apa yang masa 17 Agustus? Selamat 17 Agustus. Biar bisa chatan lagi. Selamat 17 Agustus. Olah ngeribet katanya. Olah paham banget. Wait. Pengalaman teman-teman guys. Wah. Aduh. Aku mau baca loh tadi. Agak ini ya. Nanya kabar ujung-ujungnya minta balikan. Ada maunya ya, ada maunya. Astaga. Kepencet. Iya sih, kebanyakan orang pura-pura kepencet gitu ya. Mm-mm. Modus aja dulu ya. Modus. Oke. Karena banyak yang modus nih, lebih baik kita lihat keseruan video highlight gemes minggu ini. Bakal ada grand final pertandingan, antara Katrina dan Queen Ariel. Gemes. Si Ariel. Wis, semoga kita doakan ya, yang terbaik lah pokoknya ya. Semangat kalian. Yang terbaik. Oke, kita langsung aja kali ya, maksud. Masuk ke segmen 3. Ada apa, Fioni? Segmen ketiga ada Dear Bucin. Jadi Dear Bucin kali itu sangat spesial karena kita langsung terhubung oleh kakak yang mau curhat nih dari telepon ini. Jadi kita telepon ya sama kakaknya. Iya, jadi di sini udah ada Kak Indri. Hai Kak Indri. Halo Kak Indri. Halo, Fiona. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Galau dikit aja. Oh, galau dikit. Oh, galau. Mungkin butuh teman curhat ya, makanya telepon kita. Iya ya. Boleh langsung diceritakan kali ya, apa sih curhatannya hari ini? Ya, jadi curhatannya hari ini kayak kenapa ya kalau kita tuh udah disakiti misalnya ya. Terus kita tuh malah jadi susah percaya buat orang lain gitu, buat buka hati lagi. Kayak kita tuh jadi kayak nggak bisa percaya, kayak kepercayaan kita tuh udah rusak gitu di mantan kita. Berat. Terus malah jadi kayak mikir, jadi takut aja gitu, takut disakitin lagi, takut disia-siain lagi gitu. Trauma ya berarti. Iya. Terus jadi ke kitanya jadi kayak susah buat percaya kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngedeketin, kayak kitanya kayak nganggep temen tapi dianya nganggep kita beda. Jadi kita dianggap ghosting gitu. Oh, di ghosting susah ya. Iya. Jadi kesannya kayak ngebaperin anak orang gitu padahal enggak gitu kan. Iya, yang ngerti-ngerti. Wanita ini perasaannya selalu dipermainkan. Kenapa sih ini? Aduh. Dipermainkan. Iya. Kayak dianggap kita yang ghosting padahal kan kita nganggapnya teman doang. Iya. Padahal kan kita cuma teman ya. Kita cuma berbuat baik aja ya, Kak. Oh. Iya. Itu ya dari wanita sebenarnya. Iya. Wanita. Tapi ini juga hal yang harus dihati-hati oleh para pria sih, karena kita tuh kadang-kadang cuma berbuat baik aja gitu kan. Kelihatannya kayak baper padahal sebenarnya. Padahal niat kita berbuat baik gitu. Itu balas aja daripada kan kalau nggak dibalas disangka sombong. Benar. Iya ya. Jadi tadi kakak ini nanya kenapa nggak bisa buka hati lagi. Mungkin karena iya sih benar kayak trauma. Tapi itu manusiawi nggak sih kayak kalau misalnya kita udah disakiti pas kita kayak jadi takut dan ingin melindungi diri sendiri gitu. Iya, nggak mungkin kan pengen disakitin terus ya. Iya. Iya sih. Tapi bagaimana ya? Tapi kita harus tetap kehidupan terus berjalan, wis. Karena ini waktu kalau cocok pasti nanti ketemu ya nggak sih? Iya. Kayak mau gimana pun kita bakal ketemu banyak orang baru juga sih. Iya, benar. Itu betul. Iya. Jadi Kak Indri tidak apa. Mungkin berhati-hati saja tapi jangan sampai kayak terlalu menutup diri gitu loh, ya kan? Chill aja bro, chill. Iya. Chill. Karena mungkin orang-orang di luar sana juga ada orang baik gitu, enggak yang kayak yang lalu-lalu gitu kan. Mungkin harus lebih memilih ya. Selektif aja pilih ya. Iya, betul betul. Tapi terlalu selektif itu malah enggak bagus juga. Jadi kayak selektif itu
harus yang ya udah apa biasa-biasa aja gitu. Oh. Karena kalau kita terlalu selektif tuh setahu aku kayak kita akan kehilangan orang baik. Oh. Karena pencarian terbaik itu susah. Jadi kayak ya udah gitu. Iya enggak sih? Iya. Atau mah jadi ini ya ngambil pelajaran dari yang udah gitu kan. Oh, kalau misalnya orang kayak gini berarti ntar bisa kayak gini nih. Jadi kayak jangan deh. Jadi kayak yang lain gitu. Betul banget. Iya. Kayak susah aja lah. Iya. Semangat jadi, ya kayak jadi ini. Orang yang selektif tapi enggak usah selektif-selektif banget. Selektif aja enggak usah pakai banget ya. Iya. Atau enggak ini enggak sih? Aja. Minta pendapat teman juga enggak sih kalau misalnya ada yang deketin gitu kan kayak kira-kira ini gimana nih? Benar-benar. Karena biasanya orang lain bisa lebih lihat juga enggak sih? Iya. Ya. Semangat ya Kak Indri. Iya, makasih Fiani, makasih Ola. Iya, semoga sehat selalu juga. Amin, sehat-sehat juga Fiani sama Ola. Iya. Semangat. Kak Indri nonton enggak sih enggak ya? Nonton enggak sih ini buat Kak Indri? Nonton. Terima kasih Kak Indri. Ya, semoga saran dari kita dari kami bisa membantu Kak Indri. Iya, sangat membantu. Sangat membantu. Bisa membantu. Kok sangat membantu. Semoga kita bisa membantu ya. Iya, terima kasih ya Kak Indri udah cerita sama kita. Yeay. Ya, terima kasih. Ya. Siapa yang matiin? Okay. Kamu yang matiin. Biasanya tuh. Oke, terima kasih. Bye-bye. 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 Oke, wah rumit juga ya. Iya ya, kayak masalah perasaan ini tuh maju mundur salah kalau gitu tuh biasanya. Oh iya ya. Tapi kayaknya selain Kak Indri tadi, ada juga orang-orang yang udah ngirim email. Dan udah cerita-cerita gitu deh. Ada curhatan-curhatan ya. Dari siapa tuh kalau boleh tahu? Yang pertama ada dari Kak Wita. Halo Kak Wita, kalau misalnya Kak Wita nonton ya. Halo Kak, jadi aku lagi diselingkuhin sama cowok aku. Man cowok nih ya, gue samperin sih. Selama ini aku gak sadar dan gak nyangka dia selingkuh karena sikapnya tuh manis banget. Berselimut di balik kebucinan ya. Parah ya ini. Bahkan dia gak pernah nunjukin tanda-tanda selingkuh. Dan yang bikin aku tambah kesel, hadiah-hadiah yang aku kasih ke dia, dia kasih lagi ke selingkuhannya itu. Wah, udah selingkuh mah modal. Nih, aku jadi ingin menurut kakak, aku harus labrak mereka dan viralin ke sosmed atau putus gitu aja? Lumayan ya bu, nambah AdSense kalau di YouTube tuh. Gak lumayan. Terus katanya, boleh gak sih kita dendam sama dia gitu? Oh, boleh. Gak apa-apa nih, kayaknya kita gak bisa toleransi. Udah, lanjutin aja, lanjutin. Tapi kita ke pertanyaan dasar kali ya. Ini mau dibikin jadi seru atau enggak? Atau maunya dapat AdSense atau enggak? Ingin yang menghasilkan atau enggak? Biasanya kalau di TikTok tuh, part 2 dong, part 2. part 2 gitu. Bener banget. Bikin video klarifikasi di YouTube kan, biasanya banyak. Di komennya nitip-nitip. Iya, nitip-nitip. Tag gue ya kalau udah. Aduh. Tapi ini sangat menjengkelkan sih sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Kayak udah selingkuh, terus hadiah-hadiah yang dikasih tuh dikasih lagi ke selingkuhannya. Kayak bisa yang bener gak? Selingkuh gak modal. Iya, kalau ngadi-ngadi. Kalau mau selingkuh yang benar deh, nggak boleh selingkuh sih. Maksudnya gak kayak selingkuh yang iya, benar. Tapi ini tuh udah selingkuh terus nggak benar. Iya, sebenarnya kalau ditanya boleh gak sih dendam sama dia, kayaknya sebagai orang baik ya sebaiknya tidak. Iya. Kita harus saling memaafkan supaya kita bisa bertemu orang baik lainnya. Oh. Iya. Karena kalau misalnya kakak balas dendam nanti dibalas lagi. Iya. Kalau masih dendam tuh kita kan sama aja kayak masih mikirin dia kan. Ngapain sih mikirin orang kayak gitu ya enggak sih? Buang-buang kuota ya Bun bikin video kita. Terus kuotanya dibuat ini aja deh nonton video kita ya. Iya. Terus juga kalau saya diviralin di internet kayaknya keenakan yang diviralin ntar dia viral gitu kan. Oke. Kita lagi cat kali ya. Lagi cat dari Kak siapa nih? Kak Ferdian. Terima kasih. Gimana tadi? 1, 2, 3. Makasih. Miau. Terima kasih. Ada lagi dari Kak Raka. Raka Armadirangga.
juga. Wah, okay. Terima kasih satu kali lagi ya. Okay. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Miau. Terima kasih banyak. Astaga. Terima kasih. Ini kucingku beneran malu sih lihat majikan. Oke, bacain lagi yang via email yang tadi udah ya. Jadi kayak intinya yang tadi tuh mendingan gak usah diviralin lah ya. Kita diem-diem aja gitu. Karena keenakan dianya dan kayak kita bikin konten tuh harus effort juga gitu. Nanti kalian ditagi-tagi sama netizen ya. Part 2 nanti repot sendiri gitu kan. Jadi maafkan, jangan dendam dan lanjutkan kehidupan selanjutnya gitu. Yes, betul sekali. Oke. Okay, yang kedua dari Kak Robi. Oke. Okay. Katanya, "Hai Kak Vioni dan Kak Ola, teman aku 2 minggu lagi ulang tahun yang ke-17. Dia cewek, orangnya ceria, seru tapi udah punya pacar." Oh no. Tapi bukan itu yang mau aku tanyain. Jadi kan dia ultah tuh. Nah, aku mau kasih dia kado gitu. Kira-kira aku kasih kado apa ya, Kak? Biar kesannya surprise gitu. Tapi aku gak pengen kado yang aku kasih itu lebih bagus dari pacarnya. Masalahnya, aku gak tahu kado dari pacarnya itu apa. Benar gak, Kak? Aku kasih apa ya yang aman biar pacarnya gak netting dan tetap bikin surprise. Jadi supaya gak ketahuan ini tuh lagi suka sama pacar orang, itu jadinya. Tapi tetap pengen surprise banget. Tapi gak mau yang lebih bagus daripada cowoknya biar gak obvious gitu ya. Kan kalau cowoknya kasih mobil kan agak gimana ya, kasih kado apa ya? Sebenarnya aku juga bingung sih kalau misalnya tentang kado-kado seperti ini ya. Iya, kalau menurut aku sih kita lebih baik kasih yang apa yang dia suka aja gak sih? Iya sih, mungkin dicari tahu di stalk ya. Iya, stalking, kembali lagi kepada tema kita, stalking gitu kan. Misalnya dia suka K-pop atau suka anime. Anime suka gitu. JKT kan bisa. Iya, kasih beli tiket video call saya atau biar nih beli tiket video call atau tiket teater ya kan. Siapa tahu senang gitu kan. Iya. Mungkin cari tahu aja kali ya yang dia suka tuh apa, terus kayak ya diberikan. Biasanya kalau yang disuka sekecil apapun itu, ya dia suka. Iya, benar-benar. Jadi pasti bagi orangnya itu adalah sesuatu yang surprise, ternyata dia tahu ya aku suka ini. Siapa tahu jadi sama kamu. Jangan ya. Diajarin. Diajarin ya. Maaf. Oke. Lanjut kali ya. Yang ketiga ada dari Kak Gwen. Curhatan. Sore kakak-kakakku dibucin, aku mau nanya deh, kenapa sih aku bisa sayang banget sama orang yang cueknya minta ampun? Kenapa sih cinta itu sebuta itu? Gimana biar dia gak cuek terus dan bisa perhatian sama aku ya? Aku tuh capek dicuekin terus, makasih Kak. Orang-orang cuek tuh emang gitu ya? Iya. Gimana ya caranya? Mungkin, tapi ini konteksnya tuh pacarnya atau bukan sih? Kayaknya gebetan gak sih? Oh, jadi kayak masih baru-baru suka gitu ya, tapi cuek gitu. Agak susah sih ya. Iya, kalau gitu. Cuek gitu biasanya jahat sih, tapi mungkin yang dia mau tuh bukan kamu. Sudah poin jahat banget kan? Sudah poin sekali. Iya, jadi harusnya menurut aku ya. Oh iya. Menurut aku, kita ini lagi cat lu ya. Okay. Dari Kak siapa nih tadi? Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky. Oke. Satu, dua. Lihatnya mana nih? Ini kah? Oke. Malu banget. Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Terima kasih Kak Vicky. Oke, jadi kita bahas lagi ya. Katanya dia bucin banget ya sama orang yang cuek. Kenapa dia gak buang waktu buat... dia kan berarti buang-buang waktu banget gitu. Iya benar sih. Kayak gak ditanggapi. Tapi dia gak ngebucin sama orang yang emang suka juga sama dia, ya kan? Bener, jadi bener, gak buang-buang waktu gitu. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya bisa aja orang itu tuh sebenarnya cuek. Tapi bukan cuek, karena dia gak bisa menyampaikan perasaannya aja. Jadi terkesan... cuek gitu. Oke, dari siapa nih? Dari siapa? Kak Ferdian. Oke. Zoom dua-duanya dong. Zoom dua-duanya. Oke. Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Ada lagi. Dari Kak Rangga. Terima kasih Kak Rangga. Oke. Rengga. Oh, Kak Rengga. Terima kasih Kak Rengga. Makasih. Oke.
7A. Makasih, makasih, makasih. Iya. Oke, kita lanjut kali ya. Jadi tadi inti gimana nih? Intinya iya, bisa jadi dia enggak bisa menyampaikan perasaannya dengan baik gitu loh. Jadi mistalk aja. Kembali lagi. Mistalk aja. Misterius. Jadi orang yang kalau misalnya udah di stalk ternyata menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya udah kita cari orang lain ya. Pasti banyak orang lain ya. Iya, karena buang-buang waktu. Sayang. Atau mungkin cari tahu yang dia suka terus kayak coba bahas gitu, bahas bareng. Misalnya dia suka anime, kayak kamu nonton anime apa? Bener-bener. Jadi kan kayak membuka topik pembicaraan. Kalau misalnya dia masih kayak gitu, jadi ya udahlah. Cari yang lain aja ya. Yang lain masih banyak, Bro. Tenang, Bro. Oke. Sudah habis kah curhatan-curhatannya? Iya, udah habis. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke segmen berikutnya ya, yaitu Q&A. Seru nih, seru nih. Q&A. Ya. Q&A. Okay. Siapa yang baca duluan? Udah banyak sih pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kemarin kan kita sempat nge-tweet juga ya di Twitter buat kalian yang mau kasih memes atau kasih nasihat atau kasih pertanyaan gitu kan. Dan sekarang pertanyaan-pertanyaan kalian sudah ada di sini. Kita akan membaca ya. Ayo Kala, yang pertama. Okay. Dari @kdxrr katanya, diputusin tiba-tiba kan sakit ya, tapi kenapa si cicak itu tega mutusin ekornya tiba-tiba, padahal kan bisa dibicarakan baik-baik. Ini sebenarnya beda konteks ya. Iya, agak beda, cuman sama karena kakak ini bikin saya emosi ya, jadi kita jelasin aja. Iya, jadi kenapa cicak tega mutusin ekornya? Mungkin memutuskan yang sekarang untuk mendapatkan yang lebih baik itu yang Iya, paham juga. Iya, benar-benar. Iya, kita memutuskan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik. Glowing dan sebagainya. Oh iya, bener sih. Iya. Mungkin sama halnya dengan mencari pacar, ya gak sih? Iya kan? Aduh, aku gak bisa berkata-kata lagi. Semua sudah diterangkan oleh Kak Ola. Iya, mungkin. Kayak gitu kali ya. Oke, lanjut aja kali ya. Lanjut. Oke. Dari Kak Sobat Halu, apa salah dari ngebucin? Apa salah? Maksudnya hal negatif dari ngebucin kah? Atau gimana maksudnya? Ya mungkin salahnya jadi ngebucin. Orang yang terlalu bucin kok. Kadang-kadang kita jadi nggak perhatian sama diri sendiri sih. Kita kayak terlalu perhatian sama orang lain itu loh. Karena kadang-kadang orang bucin tuh nggak nyadar kalau dia tuh bucin gitu. Bener, dan kadang-kadang mereka suka menghalalkan segala cara. Iya, gitu. Dan bisa menjerumuskan kepada tindakan kriminal. Nggak kriminal sih. Maksudnya yang negatif gitu loh. Iya, yang negatif lah ya. Nggak kriminal banget. Iya, nggak kriminal. Tapi ada aja, ya kan? Iya, jadi kayak bucin boleh, tapi jangan terlalu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut kali ya. Dan lanjut. @putri_edita katanya, gimana tanggapan kalian tentang cinta yang datangnya telat? Pas dulu dibucinin, kitanya cuek. Pas dia udah mulai gak peduli, kitanya mulai ada rasa sama dia. Apa itu karma? Wow. Apa ya? Wow. Kalau cinta datang terlambat gini, ada yang Pioni pernah atau enggak? Aku enggak pernah sih. Aku pernah, tapi dia yang terlambat. Gue enggak tahu, tapi kayak misalnya dulu tuh aku ngefans gitu sama dia. Pas aku masuk JKT, dia mau suka aku. Oh. Tapi kayaknya tapi kayaknya waktu itu aku juga udah pernah cerita di showroom. Katanya dia suka karena aku JKT doang. Video call gak sih? Suruh video call gak sih? Jangan lupa video call sama saya. Dari siapa nih? Dari siapa? Bersemangat sekali kakaknya ini. Kak Raka. Kak Raka Armadirangga. Oke. Satu, tiga. Makasih, makasih, makasih. Miau. Lucu ya. Ada kayak gini ya. Tauran yang belakang. Staff kebanyakan gula, WKWK. Kebanyakan gula. Jadi mungkin itu wajar ya. Iya, karena mungkin kita baru mengagumi dia kayak, oh ternyata dia kayak gini ya. Gitu. Mungkin dia bukan orang yang tepat juga gak sih? Iya. Bener banget. Cinta sesaat kali ya. Iya, mungkin. Oke, lanjut.
bukan dari Kak Zar 04 underscore. Bukan pertanyaan sih, cuma pernyataan aja. Jadi cuma mau disemangatin sih, soalnya lagi LDR-an sama doi, lagi jauh-jauhan, jadi minta saran aja supaya doi enggak terlalu overprotective sama aku. LDR. Ini juga susah nih LDR. Iya, susah. Iya. Sebenarnya kalau overprotective kayak oh mungkin dia peduli kali ya. Iya, mungkin karena dia enggak mau kehilangan kamu. Iya. Iya. Tapi kalau terlalu berlebihan juga risih juga masih. Agak gimana ya? Misalnya lagi nyuap satu sendok, aku lagi nyuap. Kan enggak mungkin ya. Iya. Jadi mungkin kalian kayak kakak sama pacarnya mungkin harus saling percaya enggak sih? Iya, emang kalau misalnya LDR tuh harus dilandasi dengan kepercayaan. Kepercayaan. Oh. Selain percaya sama Tuhan, kita juga harus percaya sama pasangan ya. Iya. Karena kalau udah saling percaya dan kayak emang enggak mau macam-macam pasti bakal langgeng terus kok. Iya. Harus banyak komunikasi juga sih sebenarnya. Iya, betul, betul banget komunikasi sih yang paling. Kalau mau komunikasi sama kita jangan lupa video call. Boleh promosi terselubung ya. Oke, okay, lanjut nih dari Kak Astronovmi. Astronovmi, Kanovmi. Kalau kita udah confess perasaan ke crush dan ditolak secara halus, kira-kira baiknya gimana ya? Coba ngedeketin lagi atau apa harus mundur? Saran dong. Wow. Tapi kalau udah ditolak kayak udah kayak iya. Kalau menurutku sih kalau saya udah ditolak kayak ya udahlah. Kayak kita harus mempunyai harga diri juga. Iya, benar-benar. Karena tuh orang bucin tuh kehilangan harga dirinya. Benar-benar ya. Itu yang harus diwaspadai ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya orangnya tuh udah nolak, jadi kita enggak usah maksa-maksa juga, takutnya malah dia jadi risih dan kayak malah ngejauhin kita lebih jauh lagi gitu loh. Nanti bisa diomongin kan ke temennya. Iya. Jadi lebih baik mundur sih atau cari yang lain. Betul. Ya agak sedih. Ini berarti kayak tadi ekor cicak itu nggak sih? Iya. Melepas demi mendapatkan yang lebih baik ya kan? Oke, okay, ini yang masih ada ya? Masih ada. Dari Kak Ed Iya Cintia. Kalau lagi stalking orang crush tiba-tiba kepencet like, kita harus gimana? Apakah sebaiknya menghilang dari bumi? Rasanya emang seperti mau menghilang dari bumi. Rasanya ya kayak gitu ya. Tapi cuman, kita nggak bisa gimana-gimana juga. Iya. Udah terlanjur gimana? Kita nggak bisa memutar balikan tapi waktu. Tapi bisa aja kalau apa sih namanya kepencet stalk gitu jadi kayak membuka pembicaraan. Iya. Membuka kesempatan baru ya. Membuka kesempatan. Jadi jangan takut-takut ya. Jadi kayak ya udah yang terjadi terjadilah gitu kan. Iya betul. Iya jadi it's okay. Kita lagi semua ya? Pernah kayak gitu. Oke. Okay. Sepertinya sudah ya. Sudah ya. Tidak ada. Oke, okay. Seru banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Jadi malu kan? Tadi ya. Oke. Dan sepertinya bucin hari ini kita sudah ada di penghujung acara kan. Kita akan memberi kalian waktu untuk stalking ya setelah ini. Silahkan di stalk gitu kan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton bucin hari ini dan terima kasih yang sudah mentraktir kita. Kita sudah kenyang. Iya. Udah miau-miau udah kasih lucky cat ya. Iya, terima kasih. Dan buat kalian yang mau curhat juga, bisa langsung di DM ke tim Paragon Pictures lewat email atau lewat email di bucin.goplay@paragonpictures.id. Jadi bakal dibacakan juga curhatan kalian semua di bucin selanjutnya. Iya, betul. Terima kasih semuanya. Jangan lupa buat nonton bucin minggu depan karena nggak bakal kalah seru dari hari ini juga ya. Iya, benar banget.